Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat malam Sabtu 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 20 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema mintalah pertolongan kepada Allah selalu dalam segala urusan dan usaha. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Ahibati al-muslimun, afanillahu iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan salah satu dari jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang belajar hadir di majelis ilmu, maka ustaz yang menyampaikan ilmu yang ingin disampaikan
itu tidak lebih dari 4 aspek. Yang pertama berkaitan dengan akidah seorang muslim. Akidah artinya adalah jazmul qalbi wa aqduhu ala tauhidillahi azza wa jal wa ma yajibul imanu bihi biduni taraddudin wa syak. Akidah artinya adalah keyakinan qalbu untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa saja yang wajib diyakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Kadang ustaz berbicara tentang tauhid, rukun iman, berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keimanan, itu seluruhnya urusan akidah. Ada aspek yang kedua yaitu ibadah. Ibadah adalah pengabdian seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dengan lisannya dia mengabdi kepada Allah, berzikir, beristighfar, berselawat, beramar ma'ruf nahi mungkar, tawasau bilhaq, tawasau bisabar, saling nasihat menasehati, atau juga membaca Al-Quran, berdoa, ibadah dengan lisan, atau mengabdi dengan qalbu seperti tawakal, bersabar, bersyukur, kemudian berharap, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau mengabdi dengan anggota tubuh seperti salat, puasa, zakat, haji, berjihad dan lain-lainnya. Lihat saja, kalau ustaz sedang mengisi kajian, maka imma dia mengisi tentang akidah, keyakinan qalbu, atau mengisi tentang ibadah, bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada aspek yang ketiga, yaitu muamalah. Muamalah adalah apa saja yang diatur dalam agama Islam yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, bahkan dengan makhluk lain, baik dengan jin, malaikat, hewan, atau yang semisalnya. Maka ini berkaitan dengan muamalah seperti jual beli, simpan pinjam, gadai, hutang piutang, atau akad pernikahan dan seterusnya. Hubungan rakyat dengan penguasa, apa kewajiban dan apa hak, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, ini diatur dalam perihal muamalah. Dan yang keempat yang diajarkan dalam agama Islam adalah adab dan akhlak. Adab adalah kelakuan-kelakuan baik, duduk di majelis ilmu, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana adab makan, adab minum, adab bergaul, adab tidur, adab masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, adab berbicara dengan yang lebih tua, adab berbicara dengan yang lebih muda, adab kelakuan. Dan akhlak, akhlak adalah sajiyah wa tabi'ah. Dia sifat yang menancap di dalam kalbu, keluar dengan cepat tanpa berpikir panjang, karena sudah tertanam di dalam kalbu. Sifat akhlak penyabar, akhlak pemarah, ya. Ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Akhlak pemalu, akhlak malu-maluin. Ya. Ada akhlak, itu adalah sifat. Akhlak temperamental, akhlak pendiam,
dan seterusnya. Nah, tema kita pada kesempatan kali ini, mintalah pertolongan Allah apapun usaha dan pekerjaanmu. Temanya berkaitan dengan beberapa sisi dari empat aspek tadi. Ada kaitannya dengan akidah, keyakinan seorang muslim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan usaha dan pekerjaan. Ada kaitannya dengan ibadah, mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan minta pertolongan. Ada kaitannya dengan muamalah, yaitu saat berusaha dan bekerja menghasilkan rezeki. Tentunya ada orang-orang yang bekerja dengan kita atau bersama kita, berjuang bersama kita dalam pekerjaan tersebut. Ada yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Jadi tema ini mencakup empat aspek kehidupan yang dilalui oleh manusia. Oleh karena itu, saya akan membahas dari beberapa sisi tema ini. Jadi temanya adalah Ista'in billah ala hajatik. Mintalah tolong kepada Allah dalam segala macam hajatmu. Kalau dilihat dari sisi akidah, maka ini adalah keyakinan seorang muslim bahwa seorang muslim dalam segala macam urusannya, baik dunia, urusan dunia, atau ibadah yang berkaitan dengan akhirat, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan seorang muslim yang tidak ada keraguan di dalamnya, seorang muslim wajib minta tolong hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan minta tolong adalah nisfuddin, setengah dari agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang minimal 17 kali sehari kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau kita berbicara tentang tawakal, para ulama mengatakan at-tawakkulu nisfuddin wa nisfutsani al-inabah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Tawakal itu adalah setengah dari agama, yaitu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Tema kita, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan setengah yang kedua adalah inabah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ikhwah, tema ini kalau dilihat dari sisi akidah, maka akidah kita, keyakinan kita di dalam kalbu yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya bahwa hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang paling pantas untuk diminta di dalam hajat-hajat kita. Ya, di dalam hajat-hajat kita. Berdoa hanya kepada Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ini akidah seorang muslim. Apabila punya hajat apapun, maka yang dituju pertama kali bukan kolegamu, bukan atasanmu, bukan orang yang dikira bisa membantumu. Akan tetapi yang dituju pertama kali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang menjadi bekal bagi para pengusaha.
orang yang bekerja, yaitu dia meminta pertama kali hanya kepada Allah. Perbaiki dulu hubungannya dengan Allah, baru usaha. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang pedagang atau pengusaha. Beliau mengatakan, ittaqillah wa ajmili fit talab. Wa ajmil fit talab. Takutlah engkau kepada Allah. Perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Baru setelah itu usaha yang bagus. Kalau bikin rumah makan yang bersih, bumbunya enak, pelayannya ramah, cepat penyajiannya, itu nomor dua. Yang paling utama, perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah. Dan jangan kira ibadah yang engkau kerjakan tidak ada pengaruhnya dengan rezeki. Sangat berpengaruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 17, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah kepadanya. Lihat. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kata Imam Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, "Fiha dalilun 'ala anna al-'ibadah min talabir rizq." Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa ibadah adalah termasuk cara mencari rezeki. Saya lihat tadi orang jualan di depan masjid. Jualan. Maka salah satu itu cara mencari rezeki. Salah satu cara nyari rezeki adalah perbanyak ibadah berdasarkan ayat tadi. Fabtaghu 'indallahi rizq wa'buduh. Carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala rezeki dan beribadahlah kepadanya. Ya. Jangan dikira dua rakaat sebelum subuhmu tidak berpengaruh kepada rezekimu pada hari itu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ibnu Adam, irka'li arba'an awal an-nahar, akfika akhirahu." Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di pagi hari. Maka aku akan cukupkan keperluanmu sampai malam hari. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah, bermadhab Syafi'i, berasal dari kota Damaskus. Beliau berkata, "Huma 'indi raka'atul fajri wa faridhatuha." 4 rakaat di pagi hari menurutku adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat berjamaah subuh. Sangat mempengaruhi rezekimu. Maka sekali lagi, poin pertama dari tema ini yang dilihat perspektif akidahnya adalah bahwa apabila ada hajat di dalam apapun, dalam urusan dunia atau akhirat, akhirat maksud saya adalah ibadah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan itu adalah nisfuddin, setengah dari agama. Bahkan itu yang pertama kali dilalui oleh seorang hamba. Ini yang hadir, mungkin ada yang hadir dalam keadaan sedang futur. Hadir di majelis ilmu hanya spesialis tablik akbar. Tidak hadir di majelis-majelis rutin. Ya. Ikhwah pengajian spesialis tablik akbar. Tidak pernah hadir di majelis rutin pengajian. Padahal yang kita harapkan hadir di majelis-majelis rutin para ustaz yang baca kitab, dan itu mendatangkan ilmu yang mumpuni. Adapun yang datang dari Banjarmasin ini penggembira saja.
Maka ada sebagian ikhwah yang cuma spesialis tablik akbar. Saya baru dapat tadi istilahnya, ikhwah spesialis tablik akbar. Mana yang ngasih tahu saya tadi? Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maka mungkin futur, apalagi setelah COVID, jarang datang ke majelis. Kenapa? Karena mencukupkan dengan video reels 1 menitan, short 1 menitan. Itu bukan ilmu yang mumpuni. Itu hanya motivator, penyemangat. Kalau ingin ilmu, duduk di majelis ilmu, baca kitab dengan sistematis. Nah, kalau seperti itu, ada futurnya, ada malasnya. Yang pertama kali dilakukan adalah minta tolong sama Allah. Itu urusan ibadah. Sama juga kalau seandainya habis pas sholat subuh, di hadapan ada mushaf, di hadapan ada HP. Ini kalau buka mushaf, matanya basah. Al-Qur'annya hurufnya 2. Pedas matanya. Baru a'udzubillah sudah nguap. Itu jangan salahkan macam-macam. Salahkan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang mana sangat penting. Tema ini, mintalah pertolongan kepada Allah apapun usaha dan pekerjaanmu. Sisi pertama kita lihat dari sisi akidah, bahwa hubungi Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, terutama berzikir juga nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir lisannya dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati. Apa bedanya orang hidup dan mati? Bedanya yang hidup dia bergerak, yang mati diam, tidak menghasilkan apa-apa. Sangat berbeda jauh. Itulah perumpamaan yang berzikir dan yang tidak berzikir. Dan zikir ibadah paling mudah, tapi la yuwaffiquha illa man waffaqahu Allah azza wajalla. Tetapi tidak ada yang diberi petunjuk untuknya kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti taufik dari Allah. Urusannya adalah petunjuk, kemudahan dari Allah. Semua dari kita bisa. Tadi tuh dari mulai jam subuh jam berapa subuh? Hah? Jam 5. Anggap jam 5. Maghrib sampai jam berapa? 7. Jam 5 pagi sampai jam 6:30 sore. Coba hitung berapa lisanmu berselawat atas Rasulullah SAW. Berapa ribu? Makanya benar perkataan Al-Syeikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, hatta tatayakkan annahu mas'alatu taufiq, sampai engkau yakin bahwasanya zikir itu adalah permasalahan utamanya adalah petunjuk kemudahan dari Allah. I'lam anna zikra min aysaril a'mal la yuwaffiquha illa man waffaqahu Allah. Ketahui baik-baik, zikir itu adalah amal paling mudah, tanpa uang, tanpa tenaga, menggerakkan lisan saja. Tetapi tidak ada yang mengerjakannya kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolong kepada Allah. Ya, minta tolong kepada Allah dalam urusan ibadah, urusan dunia juga begitu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, masih dilihat dari sisi akidah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah apapun usaha dan pekerjaanmu. Kalau kita tilik dari sisi akidah, kita diajarkan dari tema ini agar benar-benar bersandar kalbunya dengan Allah, bukan dengan sebab. Bahkan sampai yang PNS pun bersandar kalbunya
untuk dapatkan rezeki bukan dari gaji yang kau dapatkan setiap tanggal 23 atau 24. Itu mengurangi tauhidmu. Tetapi bersandarlah kalbunya kepada Allah, karena Allah yang menghantarkan rezekimu tersebut. Sebagian orang para ikhwah ngaji kitab tauhid, ngaji tentang tauhid, tetapi pengamalan dalam sehari-harinya mengurangi tauhidnya. Saya beri contoh. Ada sebagian orang, bagus kita ini diajari oleh ustaz-ustaz kita sangat luar biasa tentang tauhid. Kita akhirnya tidak minta-minta kepada wali yang sudah mati. Bagus, mantap. Kita akhirnya tidak mencari perantara antara kita dengan Allah yang menyampaikan hajat kita. Bagus, kita langsung minta kepada Allah. Bagus itu, Masya Allah. Kita akhirnya tidak pernah pakai jimat. Tidak percaya kepada tukang ramal. Tidak percaya kepada dukun, sihir. Tidak percaya. Bagus semua itu. Ajarannya bagus. Akan tetapi, akhirnya, meskipun seperti itu sebagian orang, kalbunya masih bersandar kepada Allah. Apabila ditelepon oleh atasannya, ditelepon, berarti kan jauh. Telepon oleh atasannya. Siap, Pak. Siap. 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 Ya, akhi, atasanmu jauh sana. Kenapa menunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Sandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita bersandar kepadanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua usaha kita hanya sebab jika Allah menahannya tidak akan pernah jadi. Tidak akan pernah kita dapatkan. I'lam annama asabaka lam yakun liyukhtak wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Yakini baik-baik, apa yang menimpamu karena memang tidak sudah takdirmu tidak akan pernah meleset darimu. Dan yakini baik-baik, yang belum kamu dapatkan karena memang belum takdirmu dari Allah, tidak akan pernah kamu dapatkan. Semuanya Allah yang mengaturnya. Jangan pernah bersandar kalbunya kepada sebab. Kerjakan sebab, tapi jangan bersandar kepada sebab. Sebagian orang bersandar kepada sebab, seakan-akan sebab itulah yang bisa memberikan rezekinya, bisa menyembuhkannya, bisa mengkayakannya. Bersandar kalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebenarnya orang yang sudah ngaji tauhid, la yakhafu fillahi lawmata lain. Dia tidak pernah takut kepada siapapun di dalam menegakkan agama Allah, walaupun orang-orang mencelanya, tidak akan pernah takut. Karena dia yakin an-nafi' ad-dar al-mu'izz al-mudzil huwa Allah. Dia yakin bahwasanya yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menahan rezeki, memberi kekuasaan, merendahkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang bertauhid, jangan pernah bersandar dengan sebab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini salah satu pelajaran penting. Dan orang kalau sebenarnya seorang, ini perhatikan. Perkataan ini baik-baik. Orang kalau seandainya benar-benar bersandar hanya kepada Allah, yaitu dalam bahasa akidahnya bertawakal. Tawakal itu pengertiannya apa sih? Definisi tawakal apa? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbi naf'in aw daf'i darrin ma fi lil asbab al mubaha. Benarnya, kuatnya sandaran kalbu kepada Allah untuk mencari kebaikan atau menahan kemudaratan dengan mengerjakan sebab yang diperbolehkan. Kalau seandainya ada yang hadir sekarang ini dalam keadaan sedang gelisah, resah, gundah, gulana,
entah itu karena ekonomi, hutang, melilitnya, besok gak tahu Ustaz mau makan apa kami sekeluarga, atau karena permasalahan orang-orang yang dicintai diwafatkan, atau penyakit, atau permasalahan-permasalahan apapun, maka yang pertama kali dilakukan adalah bertawakal kepada Allah, dengan catatan sampai kepada kalbu ini putus asa minta bantuan kepada makhluk. Itu yang sebenarnya orang bertawakal. Tidak ada secuil pun sandaran keterikatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau mengatakan, "Innal karba idza istadda wa tanaha wa ta'azama fa hasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihati al-makhluqin." Sesungguhnya kesulitan dalam hal apapun, jika semakin sulit, semakin membesar, semakin memuncak, maka saat itu terjadi pada kalbu seorang hamba putus asa minta bantuan kepada makhluk. Itu yang dicari. Orang kadang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih menyombongkan diri kepada Allah. Dapat masalah, coba doa kali dikabulkan, kali gimana? Gak bisa. Bukan kali dikabulkan, Allah Maha mengabulkan. Sesungguhnya kesulitan ketika semakin besar, semakin memuncak, semakin sulit, maka terjadilah putus asa di dalam kalbu, minta bantuan kepada makhluk. Saat itu terjadi keajaiban. Apa yang terjadi? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Kalbunya saat itu bersandar hanya kepada Allah. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Naml ayat 62. Amman yujibul mutar idza da'a. Yang artinya tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang mutar. Mim dhad ta ra. Apabila dia berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu mutar, perasaan mutar itulah yang kita inginkan, yaitu benar-benar putus asa minta bantuan kepada makhluk. Seperti orang yang sedang di atas kapal di tengah lautan diterpa ombak yang sangat besar, terombang-ambing. Pada saat itu masih kita mau telepon? Hah? Masih bisa siapa yang bisa telepon? Gak ada. Secanggih apapun dunia, tidak akan ada yang bisa menolong kapal yang di tengah lautan diterpa ombak sebesar-besarnya. Gak ada kan yang bisa. Karena itu sudah ditentukan dalam Al-Quran. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kalau mereka sudah di tengah lautan, maka mereka berdoa kepada Allah. Kenapa berdoa kepada Allah? Mutar tadi. Benar-benar putus asa minta bantuan kepada makhluk. Dan di depannya pasti kematian. Itu mutar. Itu yang semestinya seorang hamba ada di dalam dirinya. Saat dia menginginkan kebaikan. Baik itu urusan dunia atau urusan akhirat. Kalau sudah terjadi putus asa minta bantuan kepada makhluk, bergantunglah dia kepada Allah. Itu yang dicari. Waman yatawakkal 'alallah kafah. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Di situ rahasianya para ikhwah. Yang ingin urusannya lancar. Saya pernah Ustaz kita, saya tidak sebut namanya, kemudian beliau menikah 4 tahun dengan
istri beliau. Lalu beliau, dan belum punya anak, dan beliau mengatakan kepada istrinya, ini sudah tahun yang keempat. Tahun kelima, kalau seandainya belum punya anak, maka saya terpaksa akan mencari lahan untuk bercocok tanam di lahan yang lain. Apa yang terjadi pada istri? Hasala al-iyas an kashfihi min jihatil makhlukin. Putus asa minta bantuan kepada makhluk. Beliau mengucapkan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku, dan beliau adalah sebaik-baik penolong. Saat itu subur sang istri. Perasaan itu yang diinginkan oleh Allah. Selama ini minum obat ini, usaha seperti ini, dan seterusnya, macam-macam usaha. Ternyata solusinya adalah benar-benar bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tema ini ditinjau dari sisi apa? Akidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua cukup. Yang pertama, yaitu tema ini mengajarkan kepada kita dari sisi akidah, apapun hajatmu, maka perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah. Perbaiki sholatmu, perbaiki baca Quranmu, perbaiki zikirmu, terutama istighfar para ikhwah, subhanallah. Para ulama salaf mengatakan, ajibtu min qawm yahlakun wa ma'ahum najatuhum. Aku heran ada orang-orang binasa padahal mereka mempunyai penyelamat mereka dari kebinasaan. Apa itu? Istighfar. Apa susahnya kita sedang jaga toko, jaga rumah makan, sedang berdagang di pasar, sedang nunggu di nunggu warung toko baju. Apa susahnya untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim? Apa susahnya? Dan itu penghantar rezeki. Dalam surat Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang Nabi Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَهَيْ كَوْمْكُ. Aku ucapkan kalian, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sesungguhnya Allah maha pemberi maghfirah yang banyak. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Yang artinya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat, memberikan pertolongan kepada kalian dengan harta, anak-anak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua tadi sudah kita pelajari dari sisi akidah, yaitu seseorang senantiasa bersandar kalbunya hanya kepada Allah. Kerjakan sebab, silahkan. Berobat, silahkan. Berdagang yang baik, silahkan. Tetapi bersandar kalbunya kepada Allah. Jangan bersandar kalbu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu dari sisi akidah sudah selesai kita ambil. Sekarang dari sisi ibadah. Tema kita, mintalah pertolongan kepada Allah apapun usaha dan pekerjaanmu. Maka ibadah yang harus kita kerjakan adalah berdoa. Saya akan kupas dari beberapa sisi tentang doa. Yang pertama, mohon dicatat ya. Yang pertama, yaitu agar semangat berdoa. Yang kedua, adab-adab berdoa sehingga mudah dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, permasalahan seputar mengapa doaku belum dikabulkan. Tiga poin itu kita akan bahas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah agar semangat berdoa. Apa yang membuat orang semangat menadah tangan kepada Allah SWT? Terutama di waktu-waktu mustajab, seperti tadi hari Jumat, setelah sholat asar, sebelum sholat maghrib. Rasulullah SAW bersabda, Inna fi yawmil jum'ati lasa'ah la yuafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syan illa atahu iya'ah. Kemudian dalam riwayat yang lain, iltamisuha akhir sa'atin ba'da salatil 'ashr. Yang artinya sesungguhnya di dalam hari Jumat terdapat sebuah waktu, tidaklah seseorang berdoa pada Allah meminta kebaikan di waktu tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan para ulama berpendapat, sebagian seperti Imam Al-Qayyim rahimahullah menguatkan pendapat, waktu tersebut adalah antara sholat asar dengan sholat maghrib di hari Jumat, terutama sebelum maghrib. Berdasarkan riwayat hadis Rasulullah SAW yang sahih, carilah waktu yang mustajab tersebut setelah sholat asar sebelum sholat maghrib. Lalu, kenapa tidak semangat berdoa? Apa yang membuat kita semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hah? Ada yang bisa jawab, para ikhwan? Apa yang membuat kita semangat menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa malas menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah salah satu yang membuat semangat untuk berdoa kepada Allah, meyakini tauhid rububiyah. Meyakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah tabaraka wa taala. Maka kalau ada orang malas berdoa, itu sedang bermasalah dengan tauhidnya. Yang sedang bermasalah, yang malas berdoa sedang bermasalah dengan tauhidnya. Banyaklah menegakkan tauhid di dalam kalbumu, sehingga engkau akan senantiasa selalu menadah tangan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha pengatur, Allah yang maha perkasa. Maka pada saat itu engkau akan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mumin ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati yadkhuluna jahannam dakhirin. Yang artinya, ini perhatikan ayat ini baik-baik. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan langsung bagi kalian. Astajib lakum. Astajib adalah kata kerja present atau yang sedang terjadi dalam tatanan sebuah kalimat, yaitu jawaban dari sebuah syarat. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Pasti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Perhatikan penjelasan dari Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tuhfatul Zakirin. Beliau mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang yang tidak berdoa, dia adalah orang yang menyombongkan dirinya. Fama aqbaha hadzal istikbar. Tidak ada kesombongan yang lebih
buruk daripada menyombongkan diri kepada Allah. Kenapa? Li'anna Allah huwa muhyi wa mumitu wa musimu wa raziqu wa muhyi min al-adam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya, menghidupkannya, mematikannya, memberikan pahala kepadanya, kemudian memberikan rezeki kepadanya, mengadakan dia dari tidak ada menjadi ada. Kemudian seseorang setelah itu dia malas berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang malas berdoa kepada Allah, la syakka anna hadza tarfun minal junun. Ini adalah sebuah kegilaan. Wa syu'batun min kufranin ni'am. Dan ini cabang dari kufur nikmat yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat yang pertama agar semangat berdoa, yakini bahwa Allah Maha Pengabul doa. Yakini bahwa Allah memiliki rububiyah. Dan berdoa para ikhwah adalah kebiasaan para nabi walau dalam keadaan yang mustahil. Coba antum perhatikan surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abduhu zakariya idznada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah dengan doa yang lirih. Jadi kalau pas beliau berdoa itu doanya pelan, ya Allah. Tidak doanya dengan suara yang keras. Kenapa? Takut Bani Israel mendengarnya. Kenapa takut? Karena beliau sudah tua renta, istrinya menafus dan dinyatakan mandul, tapi tetap berdoa. Saya ulangi sekali lagi, berdoa kepada Allah walaupun dalam sesuatu yang mustahil adalah kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Garis bawah itu baik-baik, Pak. Ustaz, dari mana modalnya, Ustaz? Ustaz, bagaimana untungnya ini, Ustaz? Ustaz, enggak mungkin dapat anak, Ustaz. Ustaz, enggak mungkin dapat jodoh. Ada teman saya melamar perempuan 21 kali ditolak. Tidak pernah putus asa, tetap berdoa kepada Allah. Karena dia yakin betul bahwasanya berdoa kebiasaan para nabi. Walaupun untuk sesuatu yang mustahil, berdoalah kepada Allah. Jangan malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun untuk sesuatu yang mustahil. Suami istri yang sedang di ujung tanduk pernikahannya. Kenapa? Karena suaminya ingin poligami karena istrinya belum melahirkan. Sudah 15 tahun menikah. Wahai istri, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaibannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, umur 86 tahun. Sampai istrinya mencarikan istri kedua, Sarah, ibunda Ismail alaihissalam. Itu adalah pemberian dari Hajar. Hajar ibunda Ismail alaihissalam, pemberian dari Sarah. Karena Sarah dinikahi oleh Rasul, oleh Ibrahim alaihissalam, 86 tahun belum melahirkan anak. Tapi beliau masih berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikan aku anak yang saleh. Lalu apa jawab Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak laki-laki yang halim, yaitu Ismail, yang penyabar, tidak mudah membalas dendam. Ismail alaihissalam. Kemudian juga langsung diberikan. Dan subhanallah para ikhwah, orang kalau
lezat berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan dan ngasih bonus. Ngasih bonus. Wabasyarnahu bi Ishaq. Dan kemudian Sarah, Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim melalui Sarah dengan melahirkan Ishaq alaihi wassalam. Maka jangan malas berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena berdoa kepada Allah walau untuk sesuatu yang dirasa mustahil, Ustaz. Enggak mungkin dapat, Ustaz. Enggak ada modal ini, Ustaz. Enggak mungkin jadi ini, Ustaz. Enggak mungkin jadi pada pandangan siapa? Manusia. Tetapi pada kuasa Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jika berkeinginan maka cukup mengatakan apa? Kun fayakun. Maka sekali lagi para ikhwah, kalau tema ini dilihat dari sisi ibadah, yaitu bagaimana cara semangat berdoa, yakini baik-baik bahwasanya Allah Maha Kuasa, Maha Pengabulan doa. Dan yakini baik-baik berdoa walaupun dalam keadaan yang sulit bagi otak manusia, itu adalah kebiasaan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian para ikhwah, dari sisi doa tadi, salah satu adab dalam berdoa bagaimana agar bisa dikabulkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang paling utama adalah meyakini bahwa hanya Allah yang mengabulkan doa, tiada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengabulkan doa. Artinya apa? Tauhid. Antum lihat hadis tentang da'awatul makrub. Hadis tentang da'awatul makrub. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa tentang da'awatul makrub. Doa orang yang dalam keadaan sulit, sesulit-sulitnya. Entah penyakit, entah ekonomi, entah keluarga, entah anak, entah macam-macam urusan. Maka kata Rasulullah SAW, da'awatul makruh. Doa orang yang dalam keadaan sulit. Allahumma, ya Allah, rahmataka arju. Hanya rahmatmu aku berharap. Fala takilni ila nafsi turfata ain. Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusanku. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kiat paling utama agar dikabulkan doa, tauhid. Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, apa penghalang seseorang dikabulkan doanya? Yang paling terbesar apa menurut antum? Apa dosa? Dosa paling terbesar apa? Syirik, kekufuran. Orang musyrik, orang kafir, kalau berdoa dengan tauhid, dengan ikhlas, maka dikabulkan oleh Allah. Artinya apa? Tauhid adalah pengabul doa terbesar dan bisa menghilangkan penghalang doa terbesar, yaitu kesyirikan, kekufuran. Apa dalilnya, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza rakibu fil fulk da'awullaha mukhlishina lahuddin." Dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Jika mereka naik kapal terombang-ambing, putus minta bantuan kepada makhluk,
maka dia akhirnya meyakini yang bisa menolong dia hanya Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni, bersih, tanpa campuran, tanpa kotoran. Itu ikhlas. Benar-benar murni tauhidnya hanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir, Pak. Orang musyrik berdoa. Saat dia berdoa dengan ikhlas, pada saat itu dikabulkan oleh Allah doanya. Bagaimana seorang muslim yang bertauhid, yang sholat, yang puasa, maka kiat paling besar dikabulkan doa adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam keadaan sedih, resah, gelisah hatinya, beliau mengatakan, Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Ini yang hadir, Pak, kerjakan yang saya ucapkan sekarang. Antum dalam keadaan sedih, sempit, bingung hadir pengajian cuma, Pak Ustaz ini ngomong apa? Ya, amalkan. Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Pasti nyaman kalbunya, Pak. Pasti dapat solusi setelah itu. Ini kiat paling utama agar dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni." Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku dengan ikhlas." Dan kita tidak menyepakati dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang katanya bertasawuf. Kalau di tengah lautan, jangan minta kepada Allah, kamu tenggelam, kata mereka. Dan kalau seandainya minta kepada wali Allah, kamu akan selamat. Itu kata mereka. Dan mereka ulang-ulang itu. Dari mana itu, para ikhwah? Bagaimana cara berpikir mereka? Ini syubhatnya. Ini syubhat ya. Jangan diambil sebagai ilmu ya. Syubhat. Jadi kata mereka, kita ini banyak dosa. Tangan ini banyak dosa. Lisan banyak dosa. Mata banyak dosa. Kalau ente berdoa sama Allah, maka tidak dikabulkan karena dosanya. Sedangkan kalau berdoa kepada wali yang sudah mati, mereka orang soleh, dekat dengan Allah, doamu diangkat oleh mereka, kabul, maka kamu selamat. Itu syubhat. Jangan diambil sebagai ilmu, itu syubhat. Ustaz, jawabannya bagaimana? Itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Walladzina takhadu min dunihi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada perantara-perantara tersebut, tetapi kami menginginkan perantara tersebut untuk menghantarkan doa kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3. Jadi jawabannya, itulah keberbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu. Baik. Sekarang masih dalam doa. Itu sampai jam berapa, Ustaz? Jam 9. Masih dalam doa. Tadi sudah dari sisi doa agar semangat berdoa sudah saya sebutkan. Yang kedua, agar doa dikabulkan sudah saya sebutkan. Yang ketiga, Ustaz, saya sudah bertauhid. Semangat berdoa, sudah bertauhid agar dikabulkan. Tapi belum dikabulkan. Mana janji Allah, Ustaz? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan satu poin penting yang kadang-kadang kalau seandainya poin ini tidak dipahami dengan baik dan benar, maka mereka bisa murtad. Bisa apa? Murtad. Kita sering dengarkan orang murtad mengatakan, doa kepada Tuhanmu lama,
ya, lama prosesnya. Sedangkan kalau saya berdoa kepada Tuhan yang lain, cepat prosesnya. Nah, ini salah satu permasalahan yang harus dipahami dengan baik dan benar. Maka jawabannya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dari pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hikmahnya adalah bahwa pengakhiran pengabulan doa, di baliknya ada ujian kesabaran, yang dengan kesabaran tersebut seseorang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Ini yang pertama. Hikmah dari pengakhiran pengabulan doa, di baliknya ada ujian apa? Kesabaran. Yang dengan ujian kesabaran tersebut, jika dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Ini adalah jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, para ikhwan yang dirahmati Allah. Allah sang raja, atas dasar apa ente maksa Allah? Oh, terserah Allah. Allah raja, kita budak. Minta saja itu sebuah kemurahan dari Allah. Aturan enggak boleh. Enggak boleh minta. Budak. Minta saja itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban yang kedua adalah Allah sang raja, falahu tasarruful mutlaq bil ata'i wal mana. Allah yang memiliki kekuasaan mutlak. Si fulan dikabulkan, si fulan tidak dikabulkan, terserah Allah. Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, mengapa engkau tidak mengabulkan? Allah tidak boleh ditanya itu. Mengapa engkau tidak mengabulkan ya Allah? Allah tidak boleh ditanya tentang perbuatannya, tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang perbuatan kita. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Allah menginginkan kita untuk mengerjakan ibadah kepadanya dengan sempurna. Maka ketika ada orang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, mungkin ibadah yang diinginkan oleh Allah dikerjakan secara sempurna, belum dia sempurna mengerjakannya. Itu penyebab akhirnya doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Maka seperti yang saya ungkap tadi, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Baca Quran. Lezat baca Quran. Lezat berzikir sampai menangis. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, Zakarallaha khalian fafadat aina. Berzikir kepada Allah dengan sendirian. Coba Pak, amalkan itu Pak. Walau 5 menit, walau 10 menit. Letakkan semua alat komunikasi kita. Putuskan hubungan dengan makhluk. Bicara sama keluarga, mohon maaf, saya ingin di kamar sendirian. Bertafakkur, berzikir sama Allah SWT. Entah itu mengingat nikmat Allah sampai menangis, mengingat dosa kepada Allah sampai menangis, berzikir, memuliakan, mengagungkan Allah sampai menangis. Maka itu adalah salah satu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat setelah itu jangan bikin status. Dikit-dikit bikin status indahnya berkhalwat yang diajarkan oleh Ustaz Ahmad. Jangan bikin status. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, nah ini penting juga. Yang keberapa hikmahnya? Yang keempat, sebelum terakhir, apa yang dipilih Allah, pilihan yang terbaik untuk manusia. Kadang manusia tidak mengetahuinya. Fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu membenci sesuatu, tetapi Allah
menjadikan sesuatu yang kamu tidak suka tersebut kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah. Ada kisah dulu saya ketika masih kerja di Arab Saudi sebagai pendakwah dan penerjemah. Ada kisah seorang suami istri tidak beragama Islam bekerja di Arab Saudi. Karena kerja di Arab Saudi bukan hanya Mekah Madinah ya, masih banyak kota-kota lain yang bukan kota suci di Arab Saudi. Kemudian sang istri, dan ini bukan dari negara kita, dan suaminya bekerja sebagai pekerja profesional. Artinya bisa mendatangkan istri, bisa mendatangkan asisten rumah tangga dan seterusnya. Istrinya selalu minta, ayo datangkan asisten rumah tangga. Tidak mengapa dari negara kita, dan bukan ini dan bukan dari Indonesia. Lalu sang suami mengatakan, jangan nanti kamu cemburu, jangan nanti kamu cemburu. Akhirnya datangkan juga, karena sang istri yang minta. Dan kejadian, istrinya cemburu. Cemburu dengan asisten rumah tangga tersebut. Akhirnya kecemburuan memuncak, suaminya pergi ke kantor, maka sang asisten rumah tangga dibunuh. Dibunuh, kemudian istrinya menangis terseduh-seduh. Suaminya datang, mereka berdua bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Itu mayat dimutilasi, dipotong sedikit-sedikit. Lalu keramiknya dibuka, kemudian dikubur di situ. Selesai urusan, tidak ada yang tahu. 2 tahun berlalu, mereka pindah apartemen. Ketika pindah apartemen, yang memiliki apartemen membersihkan apa yang sudah dipakai. Tercium bau, akhirnya dibongkar, akhirnya ketahuan. Akhirnya dua ini, beserta anak-anaknya yang masih kecil, dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi? 2 orang ini masuk Islam. Penghafal Quran. Dan saya ketemu langsung orangnya, karena saya dakwahnya di penjara waktu itu. 4 anaknya jadi penghafal Quran. Hikmah Allah kita gak tahu. Tapi jangan juga ente ingin jadi orang saleh masuk penjara dulu bunuh orang. Maksudnya hikmah Allah kita gak tahu para ikhwan. Apa yang dipilih oleh Allah itulah yang terbaik. Kita tidak tahu. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati Allah, yang terakhir, yaitu sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan, atau hikmah dari pengakhiran pengabulan doa, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hamba tersebut terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab. Lihat, beliau mengatakan begini. Dan ini fikihnya para sahabat. Beliau mengatakan, "Ma yahumuni hammal ijabah, walakin yahumuni hammad du'a. Fa idza ulhimtu du'a fal ijabatu ma." Aku tidak pernah memikirkan doaku dikabulkan atau tidak. Tapi yang aku pikirkan adalah aku sering berdoa enggak? Karena kalau aku berdoa, maka pasti Allah mengabulkannya. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu fikih para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu hikmah luar biasa. Taib. Itu dilihat dari sisi akidah, dilihat dari sisi ibadah, ya, berdoa. Sekarang kita lihat dari sisi muamalah. Mintalah pertolongan selalu kepada Allah dalam seluruh usaha dan pekerjaan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi muamalah kita bisa ambil pelajaran, yaitu hendaknya seseorang mencari seorang teman yang saleh, yang mengajak kepada ingat kehidupan akhirat. Meskipun itu teman dagang, meskipun itu teman syarikat berusaha, ingat selalu bahwa teman yang kita temani adalah teman yang mengajak untuk sukses di akhirat. Teman yang saleh adalah teman yang selalu mengajak untuk sukses di akhirat. Saya sering menceritakan cerita ini, dan mudah-mudahan ini amal saleh bagi kawan saya karena Allah Subhanahu, dan ini hak beliau.
kawan saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Anjirja Hafizahullah. Suatu saat kita umrah, kemudian di depan Ka'bah kita ngobrol. Beliau mengingatkan ke saya, "Din, sebelum pulang kita harus punya bekal." Maksudnya sebelum mati kita harus punya ada amal. Antum maunya apa? Antum bikin pesantren. Ana nulis buku. Maka absyur, hadir. Akhirnya terjadilah pesantren Intan Ilmu dan terjadilah beliau nulis kitab. Carilah kawan-kawan yang mengajak untuk kebaikan. Dan itu amal saleh. Itu amal saleh. Yang kita berteman dengannya bukan karena komersil. Saya dapat untung dari dia dunia, dia dapat untung dari saya dunia. Enggak. Berteman benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada penjelasan menarik dari Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah ketika menafsiri surat Asy-Syu'ara kata dia salah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan surat Ghafir ayat 18. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Yang artinya orang-orang yang zalim tidak memiliki hamim, teman dekat, dan syafi', teman yang memberikan rekomendasi yang ditaati. Kata Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, ahli tafsir dengan nasi sabi'i, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Wallahi annahum ya'lamun," demi Allah mereka mengetahui, "anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'." Teman dekat kalau saleh dia bermanfaat di dunia. Teman dekat kalau saleh dia akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Maka cari para ikhwah teman-teman yang mengajakmu untuk ingat selalu bahwa sukses hakiki adalah di akhirat. Masuk surga dan jauh dari api neraka. Terakhir, saya tutup kajian ini dengan perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ini terutama para ikhwah yang mungkin terlalu sibuk dengan dunia. Bahkan ada, saya dapat kabar dari beberapa orang, ada ustaz orang sehari 24 jam itu 3 shift kerja. Jam 8 sampai jam 16. Jam 18 sampai jam 10. Jam 12 sampai jam 6. Benar-benar dalam bahasa Arabnya itu al-inhimak fid dunia. Benar-benar pemburu real dolar dan ringgit dan rupiah. Yang ada dalam benaknya adalah duit, duit, duit. Maka perhatikan baik-baik perkataan beliau. Mudah-mudahan ini menjadi mimpi indah dan menjadi penyemangat kita setelah ini untuk lebih beramal saleh. Beliau mengatakan, "Sayandamul insanu amma qaribin." Manusia akan benar-benar menyesal sebentar lagi, "hina intaqala minad dari dunya ila daril akhirah." Ketika seseorang masuk berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat dengan kematian. Ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, "annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmilu ma'ahu illa kafanuh." Bahwasanya harta yang dia perjuang-juangkan selama ini, dia capekkan badannya selama ini, ternyata ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, tidak dia bawa sama sekali kecuali cuma 2 kain kafannya. Ini ikhwah, cuma 2 kain kafan. Masa karena 2 kain kafan kita bertengkar dengan rahim kita 5 tahun tidak salaman gara-gara harta waris? Masa karena 2 kain kafan kita bunuh-bunuhan?
Masa karena dua kain kapan seseorang kemudian setelah itu menghalalkan segala cara membolimi orang? Bersaksi palsu di pengadilan? Cuma dua kain kapan ya ikhwah? Cuma dua kain kafan yang kita bawa, tidak ada yang lain. Maka carilah teman yang saleh yang mengajak untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Wallahi kehidupan ini sementara. Yakini itu baik-baik sementara. Saya sekarang sudah 40-an jalan, tinggal seperempat lagi selesai. Jangan pernah berpikir selamanya hidup di dunia. Yang paling utama, selamatkah kita setelah kematian? Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.